Terima kasih atas penyampaian orasi yang begitu banyak yang disampaikan kepada kami. Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran berharga dan kemudian untuk bisa ditindaklanjuti pada kami. Apa yang telah dikeluarkan di dalam somasi itu, dan saya perintahkan kepada Pak Sekwan supaya jangan sampai terjadi keraguan, supaya jangan terjadi kekeliruan dan juga ketidakburkaan secara administrasi. Mohon disiapkan dokumen penerimaan suratnya untuk disampaikan kepada Gempar. Kemudian terkait dengan pabrik kelapa, ada dua tempat, satu di Alus-Alus dan satu lagi ada di Kota Batu atau Babang. Insya Allah secepatnya kita akan bentuk pansus, Pak Sekwan, baik yang ada di Alus-Alus maupun yang ada di Kota Batu. Karena memang kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman media, ketika waktu berkunjung ke ruangan saya sampaikan bahwa DPR hari ini belum membuat RKT dan AKD. Kemarin yang kami paripurnakan di atas itu baru RKT, rencana kerja tahunan. Ya, sementara AKD, alat kelengkapan dewan, itu belum dilakukan. Nah, kenapa? Karena itu legal kami ketika melakukan pansus, ketika kita masukkan di jadwal Banmus dan semuanya kegiatan-kegiatan DPR. Kalau tidak ada di Banmus, menjadi bumerang bagi kami ketika melaksanakan tugas di lapangan. Nah ini, tapi insya Allah dalam petisi sudah disampaikan, mohon bantu nanti Bapak Ibu para anggota DPR yang berhadir, mewakili yang lain, itu sempatnya kita bentuk pansus. Kalau bisa di bulan puasa ini kita lakukan pansus, sekaligus beberapa pansus yang lain. Nah, terkait dengan kegiatan realisasi fisik, DPR berpendapat bahwa ketika kita melaksanakan di tahun 2021 bulan 12 itu tidak semua yang bisa kita lakukan untuk melihat pembangunan secara fisik, karena ada dana luncuran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada akhir tahun yang sampai dengan bulan Maret 2022. Tentunya di bulan Maret ini, insya Allah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh teman-teman, kita akan lakukan pansus realisasi fisik, pansus pabrik kelapa ada dua, dan sekaligus kalau bisa nanti kita juga akan melihat pabrik kelapa sawit. Nah, jadi ini mohon pertimbangan kawan-kawan. Nah, karena semua butuh proses dan mekanisme. Kami tidak mau juga ketika ke lapangan, mohon maaf secara jabatan Bapak Kapolres kita ditanya apa legal standing teman-teman melakukan pansus. Tentunya ada dokumen resmi yang dikeluarkan DPR ketika kita melakukan ke lapangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait video amoral ada dua tadi. Saya paham surat yang saya tanda tangani dengan surat yang dikeluarkan oleh MA. Saya dapat pastikan surat itu saya yang menandatangani. Kenapa? Situasi saya itu waktu itu lagi reses di Kecamatan Alapan. Tapi untuk Bapak Ibu ketahui, ada dua pokok permasalahan. Yang pertama di PT UN itu adalah tuntutan kepala daerah kepada lembaga DPR dengan nilai 50 M, Pak Nusare. Nah, itu dia. Nah, kemudian terjadilah rapat, ada dokumen rapat di DPR, ada notulensinya, ada kalau saya tidak salah 14 orang yang menandatangani, ya, ditujukan kepada ketua DPR, bahasanya saya nanti bisa lihat, teman-teman media nanti bisa dapat saya WA bahasa di dalam notulen tersebut, bahwa diminta kepada pimpinan DPR untuk memfasilitasi mencabut melalui kuasa hukum kepala daerah atas laporan kepala daerah di PT UN Banda Aceh. Jadi itu sebenarnya tuntutan antara kepala daerah ke sini terkait dengan tuntutan beliau yang kemarin itu kepada anggota DPR keseluruhan. Nah, itu memang saya tanggung jawab. Nanti bisa dilihat dokumennya ada sama saya. Walaupun Bapak Ibu menyampaikan salah, silakan, dokumen itu ada sama saya. Dan itu saya sudah benarkan di PTUN. Apa yang disampaikan oleh Pak Julhamsa betul. Ketika Pak Irawan ke sana,
saya buktikan langsung fotokopi KTP Pak Irawan ada di sana di PT UN. Kemudian seminggu dari situ saya ke sana menyampaikan bagaimana dengan surat yang saya sudah tanda tangan sudah diterima. Sudah diterima dan kemudian sudah diproses terkait dengan perdamaian antara DPR dengan kepala daerah. Tapi nanti lihat saja dokumennya di Noturen. Nah, terkait dengan video amoral sesuai dengan petisi yang disampaikan kepada anggota DPR hari ini sudah diterima oleh perwakilan ada 4 orang. Nanti jangan sampaikan ke saya Pak Nusar. Pak Nusar saja yang pegang. Ya, kita jadwalkan ke Banmus, kita kemudian diskusikan dengan Banmus seperti apa tindak lanjut yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari organisasi Gempar. Nanti ada kekhawatiran ketika saya memegang. Sehingga biar saya mantapkan saja.